Ini menu sore hari kita. Hai teman-teman, selamat datang di channel kami, Keluarga Dolala. Dengan aku Yuni, suamiku Ryan, dan kedua anakku, kakak Lala dan adik Dom. Sekarang kita tinggal di Iowa, Amerika. Di channel ini kita akan share tentang travel, masak, dan daily vlog. Kalau teman-teman suka dengan channel kita, boleh banget untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih. Jadi hari ini temanku mau datang, kita bakalan masak bersama-sama. Cuman sebelum mereka datang, aku juga mau bikin cemilan. Aku pengen bikin cemilan ketan serundeng, supaya nanti waktu kita masak, kita juga ada cemilan gitu. Oke, mari kita bikin bersama-sama. Untuk bahan-bahannya, di sini ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk serai. Di sini juga ada kelapa parut, ketumbar sangrai, dan juga ada gula merah. Dan sekarang bumbunya mau aku haluskan. Bawang putih, bawang merah, sama lengkuasnya mau kita haluskan teman-teman. Mau kita tambahkan sedikit minyak goreng untuk ngeblendernya. Mau kita tumis. Dan sekarang mau aku tambahkan daun jeruk dan daun salam. Oh iya, sama serai juga. Mau kita tumis sampai dia benar-benar kering nih airnya, karena lengkuas aku tadi kan beku, jadinya tuh kayak mengandung air gitu loh teman-teman. Nanti kalau dia udah hampir matang, baru deh aku masukin ketumbar bubuk. Jadi aku kepikiran bikin serundeng manis ini nanti dimakan pakai ketan. Karena beberapa bulan lalu kan aku main ke rumah Mbak Irna, temanku yang di Indiana, yang waktu itu aku ada petik pir di rumahnya. Dia suruh aku cobain serundeng, dia bawa dari Indonesia. Gila, enak banget serundengnya. Rasanya tuh kayak manis gitu loh teman-teman. Jadinya aku kayak penasaran, pengen coba bikin juga. Kalau teman-teman melihat ada cara aku yang salah dalam pembuatan serundengnya, kasih tahu ya teman-teman. Karena ini baru pertama kali aku mencoba bikin serundeng ketan. Siapa tahu teman-teman di rumah ada resep lain gitu. Dan sekarang mau aku tambahkan ketumbar bubuk, 1 sendok teh. Terus gula merah sisirnya mau aku masukin. Akan juga kaldu jamur. Garam. Dan sekarang kelapanya mau aku masukin. Ini kelapanya enak banget teman-teman. Ininya daun serainya aku angkat, karena kalau ada serai agak susah gitu bolak-baliknya. Jadi teman-teman, dekat rumah aku sekarang cari kelapa parut susah banget. Jadi di dekat sini ada 4 toko Asia. Cuman di 4-4-nya ini kayak udah beberapa minggu kelapa parut nggak ada. Jadinya mungkin kalau aku ke kota lain harus cari kelapa parut di sana, harus nyetok. Kelapa yang kayak bulat gitu biasanya ada di toko Meksiko, cuman masalahnya
aku tuh nggak pandai milihnya gitu loh teman-teman. Dulu aku pernah beli, terus waktu belah di rumah tuh kayak udah apa sih, udah jelek gitu dalamnya. Padahal luarnya masih bagus banget. Mungkin karena udah kelamaan kali di tokonya. Oh iya teman-teman, sambil kita masak ini, di sebelah sininya aku mau ngukus ketannya juga teman-teman. Ini ketannya mau aku kukus pakai daun pandan. Ini ketannya kita kukus. Ini sepertinya kurang gula sedikit, mau aku tambahkan gula pasir. 1 sendok makan lagi. Bersama sedikit kaldu lagi. Sedikit garam. Teman-teman, kalau mau bikin serundeng ini benar-benar harus nyiapkan waktu banget karena lumayan lama untuk kelapanya bisa kering. Aku takut pakai api besar, takut dia gosong, teman-teman. Jadinya apinya api sedang aja. Dan sekarang adek lagi tidur, kakak lagi sekolah. Hari ini kakak pulang sekolahnya agak awal, jadinya nanti bisa main sama temennya. Ini teman-teman, setelah 1 jam lebih serundeng kita akhirnya dia sudah jadi. Udah aku matikan kompornya. Dan ini aku matikan dulu karena bentar lagi mau jemput kakak sekolah. Ini masih kayak bergerutu-gerutu gitu teman-teman. Bentar lagi mau aku campurin santan. Jadi ini teman-teman, aku mau masak santan. Ini santannya sekitar 400 ml. Tadi itu ketan kita kurang lebih 1/2 kilo teman-teman. Dan ketannya ini sudah aku rendam semalaman. Mau dimasukin daun jeruk, mau dimasukin serai, daun salam. Mau kita tambahkan kunyit bubuk, bahkan garam. Diaduk. Ini warna kunyitnya sepertinya kurang, mau aku tambahkan lagi teman-teman. Sudah lebih cantik. Mau kita masak sampai agak mendidih. Terus aku campurnya bentaran dulu karena aku mau menjemput kakak sekolah. Sekarang teman-teman, aku udah jemput Kamela dari sekolah dan mau lanjutin masak lagi. Jadi ini mau dipindahkan ke mangkuk sini. Aku lanjutkan masak. Enggak, enggak apa-apa kok. Iya. Ya. Ini teman-temannya sudah datang. Dibawain ubi kukus, nanti tinggal digoreng. Ini apa ini? Ini sambal pecel. Sambal pecel. Plecing. Plecing. Ini rujak. Gila, bau cabenya langsung. Bau cabe apa? Aroma cabenya langsung nyengat. Mantap. Ini tempe. Oh, ini tempe. Tapi tempenya tak beku. Jadi iya. Tempe beku buatan Ibu Ita. Yang pertama kita menggoreng ubi. Ininya udah hampir masak, bentar lagi. Dan sekarang mau dicetak.
Tapi enggak. Tada, sudah dulu. Jadi. Enggak. Dulu sih waktu kita masih awal-awal. Cantik banget. Wanginya. Wanginya enak banget serundengnya. Kelapa. Yang satu lagi bermasak-masakan. Enak kan? Enak. Kurang apa rasanya? Krenyes-krenyesnya enak. Terus gula pasirnya berasa. Terus ketannya pulen ya. Iya. Enak-enak. Kaita rasa ya? Enak kak. Sengaja nggak makan-makan. Biasanya saya kalau masak tuh makan-makan banyak gitu. Jadi nggak udah kenyang duluan. Enak kan, krenyes-krenyes. Ya kan? Kelapanya sangrai ya? Bikin ininya sih mudah, kayak kelapa. Sebenarnya bikinnya mudah, cuman apa lama aja sangrainya. Apanya, kelapanya? Sampai dia kering gitu. Enak-enak. Berhasil. Enak? Enak ya? Enak banget. Asin dari ininya. Iya. Dicampur sama manis itu. Enak. Terus krenyes-krenyesnya itu tuh ya. Krenyes-krenyes gak? Enak banget. 9 out of 10. Ini apa? Kalau di tempat Kak Ita namanya? Prasun. Tapi ininya enggak manis. Oh, asin. Gurih, ya. Yang ada yang pakai ebi ya. Okay. Ayam. Kayak lemper rasanya. Kayak lemper. Kalau di Kalimantan pakai ebi. Iya, iya. Kalau Jakarta dia agak pedes ya. Aku sengaja enggak pedes biar bocil bisa makan. Sekarang kita membuat sambal. Sambal ekstra pedas. Ini terus aku masukin tempenya. Yep. Kita membuat ini teman-teman, tempe penyet. Pakai terasi nggak? Pakai. Tapi udah nggak dikasih garam lagi. Karena udah asin tempenya. Okay, my love. Ini menu sore hari kita. Ketan yang tadi, tempe, singkong, tahu, tempe penyet, rujak, sayur rebus, sambal pelecing, kemangi, sama nasi. Sekarang Ryan sudah pulang. Mari kita suruh dia coba gimana makanan yang tadi kita bikin. Ntar lagi berberes. Sekarang dia mau coba dulu makanan yang ketan tadi. So this one is a coconut and then that one sticky rice. I put turmeric on it so they yellow. Try it. Very good. You like it? Jadi teman-teman sekarang jadi teman-teman sekarang teman aku sudah pulang dan waktunya kita beberes. Tadi kita nggak terlalu banyak videoin karena nggak tahu kenapa, pokoknya setiap kayak kalau ada yang datang, kalau nggak lagi ketemu sama teman, kita tuh kayak jarang banget main handphone teman-teman. Jadi kayak cerita-cerita aja gitu sampai nggak sempat gitu main handphonenya. Oke. Mari sekarang kita bersih-bersih. Apakah teman-teman seperti itu juga? Kalau lagi ketemu, nggak ini sampai lupa gitu mau apa bikin konten. Kalau teman-teman melihat si Ryan itu lagi ngapain, dia lagi memukulin lalat teman-teman. Karena dari tadi kita ngebuka pintu rumah, jadinya lalat pada masuk gitu. Jadi karena masih hangat, si lalat suka masuk ke dalam rumah teman-teman. Nanti kalau sudah mulai musim dingin, lalatnya bakalan nggak ada teman-teman.
Di musim pergantian cuaca seperti ini, kadang-kadang cuacanya panas, kadang-kadang cuacanya dingin banget. Nanti kalau sudah masuk bulan November, baru deh cuacanya benar-benar dingin. Jadi nggak ada lalat sama sekali. Nanti lalat bermunculan lagi pasti bulan-bulan Juni gitu, karena sudah musim panas. Teman, sekarang kita sudah selesai bersihkan dapur, tinggal sini aja, mau kita susun besok piringnya. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin video kita hari ini. Kalau ada masukan next time bikin video apa, jangan lupa komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye. Bye.